Tempatnya kalian udah tahu belum di mana mau foto? Udah, aku udah dapat propertinya. Di mana? Ini kalian harus tahu, selain view-nya yang bagus, ini harga yang paling murah dari villa yang lain. Ini villa kenapa gelap banget ya? Makan gue jadi nggak enak. Kak, itu kenapa nggak disewain ya? Kalau bilik ini untuk khusus para keluarga. Kalian ada ngerasa yang aneh nggak sih dari bilik keluarga itu? Jangan karena bilik itu, villa ini juga aneh, Pak. Menurut saya ilmu pengelihakan itu tidak jahat. Hanya saja manusia dengan sifat keserakahannya mempersalahgunakan ilmu tersebut. Kalau siang, memang villa ini terasa biasa saja. Tapi waktu saya kecil, tiap malam... Sang nenek dulu adalah seorang penari pula. Beliau sering menari dari villa ke villa, panggung ke panggung menurut suatu panggilan. Apabila kamu tidak bisa mengendalikan diri, ilmu penglihatan itu bisa jadi untuk menyakiti orang lain. Agar semua orang suka dan tunduk kepadanya, lebih jelasnya kita sebut sebagai penangkap. Penangkap. Wah, ini ada yang ada.